Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dah menyelesaikan tugasan di Google Classroom. Okay, tugasan anda disemak oleh guru kelas masing-masing. Okay, walaupun saya yang handle kelas untuk online 5D, J, K dan M, tapi GC akan disemak oleh guru kelas masing-masing. Okay, so sebarang masalah berhubung dengan guru kelas masing-masing. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sambung PDP kita minggu yang lalu. Okay, minggu lalu kita dah buat sampai tambah dan tolak matrik. So, hari ni kita nak sambung. Sebelum kita sambung, okay, saya bagi recall sedikit previous class. Okay, dengan pantasnya dekat buku latihan tu, salin soalan dan terus kira jawapannya. Saya bagi masa 3 minit untuk anda mengira. Okey. Sudahkah? Sudah dapat jawapannya? Tersalah. Sorry, sorry. Sekejap. Okay. Sudah. Siapa dah sedar boleh angkat tangan. Dahulu. Okey, ramai yang dah siap. Okey. Boleh buka mic ke Iman Najiha? Okey, saya panggil Iman Najiha boleh? Ya, cikgu. Okey. Iman, berapakah jawapan yang anda dapat untuk A? 13, 9, 10. 2, 8, negatif 2? 5. 2? Negatif 2. Sorry, cikgu. Sorry. Okay. So, jawapan Iman. Saya tak tunjuk working boleh ke anak-anak? Ke nak tengok working? Sekejap. Ha? Saya tulis jawapan Iman dulu. Iman kata jawapan dia tadi 13, 9, 10, negatif 2. Apa tadi Iman? 8, 8 dan juga negatif 5. negatif 5. Ya. Negatif 5. Negatif Negatif 7 4. Astaghfirullahaladzim. negatif 4. Loklaknya Iman. Aduh. Satu elemen salah dekat dalam matrik. Kosong markah ya anak-anak. So berhati-hati ya. Sekejap. Ha? Tak lawa pula saya menulis ni. Okey, memang tak lawa pun. Okey. Okey, ini jawapan yang Iman share. Thank you so much, Iman. Okey, step dia bagaimana nak buat. Okey, saya tunjuk semula sebab takut ada yang tak join kelas last week. Okey, so kita ambil elemen. Contoh yang pertama, A11, baris 1, lajur 1, tambah B11, baris 1, lajur 1. Okey, so yang pertama adalah 12 tambah 1. Okey, tengah dengan tengah ya. 10 tambah negatif 1. Dan yang last adalah 1 tambah 9. Okey. Dan seterusnya, negatif 4 tambah 2.
kosong tambah 8, sebuah nombor tulisan saya. Negatif 7 tambah 3. Okey. So, check working semua orang. Betul ke working anda? Samakah dengan saya punya working? Sama. Boleh tick satu kali untuk working dan juga answer. K1N1. Okey, very good. Untuk B, siapa yang dah siap B boleh angkat tangan. Okey. Sekejap ya. Pergi kelas lain pula. Eh, salah. Mayan. Tan Mayan. Okey, boleh buka sound? Eh, sound pula dah. Boleh buka mic. Okey, Mayan. Apa jawapan yang Mayan dapat? 7. Sekejap. Ya. 7. Lepas tu negatif 8. Negatif 8. Okay. Lepas tu baris 2. Negatif 6, 13. Negatif 6 dan juga 13. Thank you so much, Mak Yair. Okay, kawan-kawan. Check your answer, ya. Working. Macam tadi juga working dia. Baris yang pertama, lajur yang pertama. So, 18 tolak. Ya Allah, ya Tuhan. 11. 11 sini pula. Negatif 3. Tolak 5. Negatif 7. Tolak. Negatif 1. 15. Tolak 2. Okey. Cek setiap unsur elemen dekat dalam matrik itu. Okey, pastikan semua betul baru jawapan betul. Kalau jawapan betul tapi working letak unsur itu tak betul, salah, takkan dapat juga markah untuk working dan juga answer. Okey. Okey. Ada apa-apa persoalan nak ditanya? Ini adalah pelajaran minggu lepas. Semua okey? Clear? Clear kah? Clear, cikgu. Alhamdulillah. Siapa yang jawab tu? Clear, cikgu tu. Waalaikumsalam. I'm Mama Chris. Nabil ke? Okey. So, bersama anda ada buku teks anda ke? Okey, saya harap ada ya. Okey. So, ini saya ambil daripada buku teks anda tapi yang saya... yang kami dapat secara online, dia tak ada jawapan lagi. Okay, so harap kamu jangan tengok jawapan dekat buku teks kamu tu dah ada jawapan, betul? Jadi tengoklah di sini supaya nampak step by step dia. Okay, so hari ni kita sambung learning standard kita adalah 2.2.1 multiply a matrix by a number. Mendarab nombor a matrix dengan suatu nombor. Okay. Sebenarnya kawan-kawan, kalau kita tengok sini ya, macam mana kita nak darab matrik dengan satu nombor di mana N itu adalah satu nombor ataupun skala kat luar ni. Cara kita mendarab konsepnya macam kembangan algebra, macam kembangan. Okey, tengok ah. N masukkan dalam A, so jadi NA. N masukkan dalam C jadi NC. Ini maksudnya darab lah. Okey, NC kalau kat sini 2, kat sini 3, 2 kali 3 so dapat 6. Okey, macam tu ya. And B and D sama. Okey, macam konsep kembangan. Okey, boleh terima? Okey, tengok saya punya dulu. Jangan tengok buku teks. Okey, sebab dekat buku teks ada jawapan. Okey, now diberi D, negatif 5, 4, 2 dan 1. Dia nak suruh kita hitung 3D. Maksudnya dekat luar kolom, luar bracket ini ada 3. Okey, 3 itu dia punya skala. So macam mana nak tulis? Okay. Sama dengan 3, tambah 3 je kat luar ni. Ini salin balik D tadi. Okay then, kita pun kira lah. 3 kali 5, 3 darab negatif 5, negatif 15. 3 darab 4, 12. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Senang tak? Senang.
Okay, very good. Okay, ini dia bagi satu skala yang nilainya pecahan. Negatif dan pecahan. Ha, ini kalau kamu nampak nak exam, mulalah kamu panik-panik. Kalau nombor bulat, kamu tak panik. Kan? Kalau nampak negatif, nampak pecahan, ha, memang panik. Hai, Cik Iskandar. Okay, so tak ada masalah, sama saja. Okay, tulis macam biasa. Amni, welcome. Saya baru start. Page yang kedua. Okay, page pertama tadi adalah ulangan. Tak apa Iskandar, saya yang lambat. Okay. Okay. So kat depan ni letak negatif 1 per 2. Ini adalah nilai D. Kemudian kita darab masuk. Okay, darab masuk. Negatif setengah ataupun negatif 1 per 2 darab negatif 5. Negatif darab negatif dah jadi positif. 1 darab 5 jadi 5 per 2. Okay, untuk ni pula negatif 1 per 2 darab 2. 1 per 2 dengan 2. 2 dengan 2 kita boleh potong-potong. So tinggal negatif 1. Manakala negatif 1 per 2 darab 4. 2 dengan 4 boleh potong. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. So negatif masih ada. So negatif 2. Okay. Negatif 1 per 2 darab 1. Dapatlah negatif 1 per 2. Okay kah? Cepat ke saya cakap? Tak kan? Senang saja. Konsep darab matrik dengan suatu nombor macam kamu buat kembangan algebra. Okey, kembangkan saja. Okey, darab masuk saja nombor dekat luar bracket dengan di dalam bracket. Okey, dapat? Sudah screenshot? Okey, saya proceed next. Okey, ini contoh soalan yang seterusnya. Contoh 12. Pun dah ada dalam buku teks. Kalau boleh jangan tengok juga. Okey. Konsepnya di sini adalah dia nak buat 3 darab dengan P tolak Q. P tolak Q ni adalah yang kita dah buat minggu lepas. Okey, hasil daripada P tolak Q ni lah yang nak didarabkan dengan 3. 3 lagi, tadi pun dah 3, tak mencabar. Okey, so apa step dia? Mula-mula mestilah tulis dahulu. Okey, ini kurungan untuk P tolak Q, ini kurungan bracket untuk matrix. Okey, nampak ah cara menulis bracket tu. Especially untuk orang-orang yang tulisan dia cantik sangat. Kenapa Suraya keluar masuk keluar masuk? Internet tak okey kah? Okey. So salin saja dulu. Okey, 3 kat luar, ini adalah P tolak dengan Q. Sorry cikgu, tak apa tak apa, it's okay. Kesian dia. Okey. Kemudian setelah kita tolak, saya buat operasi tolak, saya tunjuk baris 1, lajur 1, tolak dengan baris 1, lajur 1. So 7 tolak 2. Okey, kemudian naik 9 tolak negatif 3. Negatif 3 tolak 1, negatif 3 tolak 1. 8 tolak 5, 8 tolak 5. 6 tolak 0, 6 tolak 0. 12 tolak 4, 12 tolak 4. Okay. Kalau kamu dah terer, dah cekap, dah buat minggu lepas banyak soalan berkaitan dengan tambah tolak, lepas tu kamu buat lagi GC tambah tolak, jadi kamu rasa kamu tak nak tunjukkan step ini, kamu terus nak tunjukkan hasil penolakan, boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. So ini kamu tunjukkan, ini adalah substitute lah. Okay, sebab ini soalan, so kamu kena tunjukkan step ini. Okay, yang tak perlu saya kata step ini, kalau kamu rasa dah terer, tak ya, apa ni, yakin takkan salah dah. Especially yang ada negatif-negatif ni lah. Okay, dan kamu nak congak saja, so kamu boleh miss step ni, tak ada masalah. Terus bagi final answer yang sudah kamu tolak. Okay, maksudnya lepas step ini, terus tulis ini. Okay, sebabnya dia buat congak je. 7 tolak 5, 7 tolak 2, 5. Dan dia terus tulis. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. 6 tolak 0, 6. Okay, so step ini tak nak tulis, boleh. Clear kawan-kawan? Clear? Okay, saya tak kata wajib lah untuk step ni. Okay. Kemudian inilah yang kita nak darab masuk. Okay, 3 darab 5 dapat 15, 3 darab negatif 4 dapat negatif 12, 3 darab 6, 18, 3 darab 12, 36, 3 darab 3, 9, 3 darab 8, 24. Settle. Tengok satu minit, ada masalah nak tanya di mana-mana.
step pertama ganti, substitute saja daripada soalan. Step kedua saya tunjuk setiap elemen itu nak buat operasi tolak. Step ketiga hasil penolakan. Step kelima hasil pendarapan. Kelima, keempat macam ni. Okey. Boleh? Settle? Okey, next. Ini adalah soalan contoh 13. Okey, contoh 13. Okey, ini diberi dalam soalan 1 per 2 matriks 4, 12 tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. Dia nak kita kira nilai X dan nilai Y. Okey. So, kat mana operasi pendarapan dia? Di sini. Satu nombor nak didarab dengan matrik. So, darab masuk dahulu. Okey. So, apa hasil yang kita dapat? 2, 1 per 2 darab 4 dapat 2. 1 per 2 darab 12 dapat 6. Kawan-kawan, kalau tak nak buat manual, tekan kalkulator saja pun boleh. Tak ada masalah ya. 1 per 2 darab 4 dapat 2. 1 per 2 darab 12 dapat 6. Okey, kalau kamu malas nak potong-potong, tekan kalkulator pun boleh. Mana yang cepat lah. Okey. Kalau cepat pakai congak, buat pakai congak. Kalau cepat pakai kalkulator sebab otak kamu lambat, pakai kalkulator. Tak ada hal. Okey. Okey. Sampai sini. Okey. Sampai sini awak dah dapat matriks nak tolak dengan matriks sama dengan matriks. Okey. Baru cun. Baru boleh buat operasi. Okey. Boleh? So kita nak buat adalah penyelesaian persamaan serentak. Cuba anda buat tengok satu minit. Saya nak tengok. Tangan bergerak-gerak. Silakan. 2 tolak X sama dengan 5. Yang kedua 6 tolak negatif 3 sama dengan Y. Apa nilai X dan Y yang anda dapat? Bukan anda ambil daripada buku teks tau. Soalan saya. Apa nilai X dan Y yang anda dapat? Tak cik tengok buku teks. I see, I forget. I do, I remember. Kalau sekarang anda boleh buat, nanti dalam exam pun anda boleh buat. Sebab anda remember apa yang anda tulis. Bagus. Apa eh? ikut hasil masing-masing lah. Bagi hasil masing-masing. Okey, teruskan menulis. Okey, apa yang anda tulis itu menjadi saksi anda capai PBD, berjaya mendarab satu nombor dengan matrik. Okey, anda boleh buat operasi. Okey, tulis, tulis. Teruskan, teruskan. Ya. Yeah. Encik Saiful ada? Ada Encik Saiful? Boleh on mic? Tak ada. Ada. Okay. Encik Saiful, apakah jawapan X yang anda dapat? Negatif 3. Negatif 3. Y dapat? 9. 9. Bukan negatif 9 ya? Okey. Terima kasih Encik Saiful. Okey. Sajalah panggil. Takut-takut tengah makan tengah hari je kan? Okey. So, daripada matrik ini, anda dapat dua persamaan. Yang pertama, ni 2 tolak X. 2 tolak X sama dengan 5. Yang kedua, anda dapat 6 tambah 3 sama dengan 5. Kenapa jadi tambah? Sebab negatif dan negatif. Okey, berhati-hati di jalan raya. Okey, sebab tu saya suka buat step yang menunjukkan operasi tambah atau tolak. Sebab takut
dengan tanda negatif dan kita careless. Okay. So next. Selesaikan X. Okay. So X dapat 2 tolak 5. Okay. Okay. Seolah-olahnya X ni kita pindah ke sana. So jadi positif. 5 pindah ke sana. So jadi negatif 3. Okay. Manakala untuk yang 6 tambah 3 sama dengan 5. Y. So kita dapat Y sama dengan 9. Okay. Tahniah kepada semua yang betul. Yang betul angkat tangan. Cukup tak 50 orang yang betul ni? Okay. 9 baru. 14 baru. 15. 18. 20. Oh, maksudnya ada orang yang salah. Okay, baiklah. 23. Okay, tak apa. Mungkin cubaan pertama dia belum betul lagi. Mari kita tengok cubaan yang kedua. Okay. Ini macam tadi juga lah. Operasinya kita nampak macam nak track back jawapan lah kan. Sebab jawapan dah ada. R yang tak ada. Cuma dia kata diberi 4R tambah matriks ini dapat ini. Okay. Kita nak cari R. Ini soalan biasa. Kalau keluar pada soalan kertas 2 bahagian A ke B ke C. Seronok juga kan sebab working kita tu setiap apa yang kita tulis tu mendapat markah. Bila dia keluar dekat bahagian A rasa macam alahai. Satu je markah kan, objektif kan. Paper satu. Okay. Tapi tak ada masalah sebab soalannya bukanlah begitu mencabar. Okay. Step yang pertama, lebih baik kita ambil R ini sebagai satu matrix. Okay. Di sini saya tulis like R ini jadi A, B, C, D. Alamak, saya terbaliklah A, B, C, D saya. Okey, tak apalah. Okey, kamu buatlah A, B, C, D dengan betul, ya? Okey. 4 A, B, C, D. Kemudian, sekarang baru boleh selesaikan. Cuba anda selesaikan. Okey, saya tunjuk step yang kedua. 4 darab masuk, 4 darab A, 4 A, 4 darab C, 4 C, 4 darab B, 4 B, 4 darab D, 4 D. Maaf ya, B saya ni sebenarnya terbalik lah patutnya. Kalau ikut hukum matrik, cara kita membaca adalah A, B, C, D. Okey. Ini saya tersilap. So, janganlah simpan ini dalam memori anda. Pada saya buat A, B, C, D ni sebagai unknown untuk mendapatkan nilai matrik R sahaja. Okey. Bukanlah menggunakan. Sebab nanti bila kita nak guna dekat matrik identity nanti, kedudukan A, B, C, D dia B dekat sebelah A ya, bukan dekat bawah. Okey, maafkan saya, kilaf saya. Okey, teruskan, cuba mengira dahulu sampai anda dapat nilai A, B, C, D. Okay, saya bagi anda masa 1 minit. Kalau anda dah dapat jawapan, boleh terus tulis dekat chat. Okay. Kalau tak nak guna A, B, C, D, guna huruf lain, X, Y, Z, P, Q, R, S pun boleh, tak ada masalah. Okay, ikut apa yang anda suka. Since dia adalah unknown sahaja untuk menggantikan nilai R. Okay, tak macam A tadi memang dah diberi dalam soalan X dan Y. Untuk B tak diberi, saya yang letakkan hurufnya itu. Okay. So apa yang kamu nak guna, semua pun diterima. Tak ada masalah. Laju Nabil. Mangat-mangat. Ada Madadam. Saya tak nampak nama Baim hari ni. Baim tak ada ke? Oh, ada Adam. Ketik. Siang A.
Yelah. Oh, ada Baim. Baim tak mengaku. Ke dia tak nak buka mic? Okay. Hakim. Hakim. Okay. Okay, lagi. Ada lagi yang menulis jawapan? Teruskan menulis. Silakan. Wah, bagus, bagus. Ajunya. Wah, Norman tadi macam tu ya. Mereka pun boleh. Okey. Suraya tukar kedudukan B ya. Sabrina pun. Chohami, Mek Ye. Yeah. Okey, tak ada masalah. Okey, asalkan betul dengan anda punya ya. Sebab kalau ikut saya punya B kat bawah kan. Farzan A pun tukar. Tak, ni kalau mungkin diorang tukar kedudukan A, B, C, D tu. Tak ada masalah. Okey. Okey, jom. Tak apa, tak apa kalau awak ketukar. Tak apa, tak apa. Tak apa, Hanis. Okey, sebenarnya saya yang salah kedudukan kan. Jadi kalau anda buat, ikut soalan anda ya. Kalau anda guna sini A, sini B, sini C dan D. Maksudnya orang-orang ni yang dah pergi tuition, yang dah habis chapter matrik lah. Sebab dia dah tahu matrik identiti kedudukan A, B, C, D yang sebenar. Okey, saya tertipu sebenarnya. Maafkan saya. Okey, bagus. Terima kasih atas jawapan-jawapan anda. Tak kisah betul ke salah. Okey, yang penting anda mencuba. Okey, bila kita mencuba nanti kita akan ingat. Okey, yang belum dapat saya nak bagi jawapannya. Boleh ke? Yang belum dapat nanti dia marah. Nanti kejap dia boleh tengah kira ni. Okey, tak apa ya. Okey, 4A tambah 9 untuk baris 1 lajur 1. 4C tambah 0. 4B tambah 2. 4D tambah negatif 3. Okey, kalau tak nak, awak terus nak tulis 4D tolak 3 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so daripada sini kita akan dapat 4. Tadi kita dapat 2 kan? Ha, ini kita dapat 4. Lagi besar matrik tu, lagi banyak equation yang perlu anda selesaikan. So, ini equation yang pertama, 4A tambah 9 sama dengan 3. Kalau ada tick ha, di situ, 4B tambah 2 sama dengan 10. Okey, saya ambil yang ni dulu tengok. Next, 4C sebab dia tambah dengan kosong, so saya tak tulis lah. Terus saya ambil 4C sama dengan 4. Dan equation yang keempat adalah 4B tolak 3 sama dengan 1. Ya, Cik Ayat, keluar masuk, mesti lain tak okey tu. Okey, bertambahlah ya. Okey, tak apa nanti saya upload slide dekat kamu punya GC, insyaAllah. Okey, daripada 4 ini, okey. So, kita cari nilai A dulu. Okey, pindahkan 9 ke sana. So negatif 3 tolak 9, so dapat negatif 12. So A sama dengan negatif 3. Okey. Yang kedua, 4B tambah 2, pergi sana jadi tolak 2. So 4B sama dengan 8. So B sama dengan 8 per 4, dapat B sama dengan 2. Okey, C pula, 4C sama dengan 4. So C sama dengan 1. 4D sama dengan 1 tambah 3. Ini tolak lah. Pergi sana jadi tambah. So jadi 4. So D sama dengan 1. Okey. Macam inilah kalau boleh anda buat working anda satu persatu dengan baik. Ikut susunan. Okey. Macam cikgu form 3 ajar. Sama dengan tu biar sama je. Sama dengan tu. Ini tak berapa sama sikit. Okey. Biar sama supaya nampak kat mana. Okey. Tulislah dengan baik dan kemas. Takut tulisan yang buruk dan tidak teratur itu menyebabkan pemeriksa tak jumpa cari working kamu, nanti rugi markah anda. Okey, rasanya dah form 5, dah boleh belajar tulis dengan cantik kot kan? Okey, properly. Okey, kalau sepah-sepah nanti ending dia sepah lah. Okey, so last kali
last kali, sebab tu saya kata tadi, apa huruf yang kamu guna, tak ada masalah. Kamu mention balik kat sini. Kalau kamu pakai P, Q, R, S, ganti balik kat sini. Okay, macam saya, walaupun saya tersalah kedudukan B, tapi sampai ending, saya guna nilai B yang betul di sini. So, jadi A, B, C, D saya beginilah. Sebab tu tadi ada orang yang B dia satu sebab dia letak B kat sini. So, tak ada masalah. Ikut susunan huruf anda. Okay? Huruf yang penting ending jawapan dia adalah betul. Okay? Nak check betul ke tak betul macam mana? Masuk balik kat sini. Buat balik. 4 darab negatif 3. 2, 1, 1 tambah dengan 9, 2, 0, negatif 3. Dapat tak ini balik? Kalau dapat, betul lah R kamu. Ada orang yang tak semak tak? Ada tak orang yang semak balik jawapan? Okay. Ni cikgu Form 1 ajar Dini equation dengan sangat baik. So dia ingat pesan cikgu lepas dah dapat jawapan, check back. So ini pun tadi, bila dapat negatif 3, dia masuk balik. Okay. So 2 tolak negatif 3. So dapat 5. Okay. 6 tambah 3. So Y dapat 9. Okay. Bagus orang-orang begitu. Okay, bila dia check semula, so dia boleh pastikan jawapan. Tapi itu kalau ada masa. Kalau tak ada masa, tak payah. Okay, insyaAllah betul dah. Okay. Tengok satu minit. Ada soalan nak tanya di mana-mana? Mana-mana bahagian yang kurang jelas, boleh tanya sekarang. Kalau tak nak, star dulu. Nanti PM tepi. Okey, boleh ya? Mungkin ada orang yang dia tak nak tanya, dia malu sebab ada ramai kawan. Dia boleh tanya, orang tahu pula dia tak tahu benda ni. Okey, pada saya tak ada masalah pun. Okey, tak tahu, tanya. Anggaplah macam kita duduk dalam kelas. Okey, kalau kamu malu, kamu rugilah. Sebab sekarang kan kamu tengah praktis seolah-olah berada dalam dewan kuliah yang sebenar dekat universiti. Satu dewan kuliah tu boleh sampai 100 orang, 200 orang. Okey, so tak boleh ada perasaan malu, tanya je. Yang penting kita faham. Okay. So kalau tak ada soalan, saya proceed page yang seterusnya. Okay. Kita dah masuk 2.2.2. Nak mendarab dua matrik. Tadi kita darab satu nombor dengan matrik. Sekarang kita nak darab matrik dengan matrik. Okay. Tapi dia ada syarat. Okay. Apa syarat dia? Kita kena ikut peringkat matrik tersebut. Okay. Matrik tu peringkat apa? Okey, peringkat tu kamu ingat ke yang baris dan lajur tu? Ada berapa baris, ada berapa lajur. Okey, contoh peringkat M darab N. Okey, M darab N. Okey, satu lagi matrik adalah N darab P. Maksudnya N dan N ini adalah nombor yang sama. Okey, contoh 2 darab 1 dengan 1 darab 2 ataupun 1 darab 3. Okey, disebabkan 1 dan 1 sama. So, matrik ini boleh buat operasi darab. Kalau tak sama, tak boleh buat operasi darab. Then, hasil daripada matrik ini, hasil darab matrik A dan B, kita akan dapat yang inilah M dan P. Okay. So, faham ke saya cakap ni? Okay. Contoh, contoh tadi saya bagi matrik 2 darab 1. Dengan matrik 1 darab 3. Okey. Ini dan ini sama. So, kedua-dua matrik ini boleh buat operasi darab. Okey. Hasil pendaraban nanti, kita akan dapat matrik 2 darab 3. Boleh ke? Clear ke? Clear? Clear. Thank you, Alice. Asyik menjawab je. Thank you, thank you. Okay. Orang yang tak menjawab tu risau saya. Tak ada, tak ada tu. Jangan dia terbaring atau kata dia gulkan. Terus tertidur. Okay. So, ini contoh soalan yang kita nak nak cuba jawab. Okay. Ada dalam kutip anda. Jangan tengok jawapan dulu. Tengok saya. Ya. Yeah. Okay. Contoh 15. Diberi matrik C 8, 3. Okey, matrik D 1, negatif 2, 2, 5. So, dia nak tahu, tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan atau tidak. So, ada dua lah. Yang pertama, kita nak cuba darab C dan D. Yang kedua, kita nak darab D dan C.
Okey. So, menjawab soalan yang pertama, ya atau tidak. Boleh ke tak boleh? Kemudian kalau boleh, nyatakan peringkat hasil darab matrix kedua-duanya. Okey. So, kita tengok dulu scene. Apakah matrix C? Okey, yang pertama kita nak tengok pendaraban CD dulu. Okey, CD. Okey, C apa? Dua baris, satu lajur. So, dia adalah dua darab satu. Ya, siapa nak tanya soalan tu? Yes, Paul, why? Oh, tak tertekan. Okay, jangan stres. Kalau stres nanti kamu tertekan. Okay? Okay. C adalah matrik. Ini kita ikut susunan ni, kawan-kawan. Kalau kita nak buat C, D, maksudnya kita kena ambil C darab D. Okay? So, C adalah 2, 1. D adalah 2, 2. So, kita tengok ni ya. 1 dan 2. So, boleh tak kita buat operasi darab untuk C, D? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Very good. Tak boleh. Sebab tak sama. Okay. So, pendaraban CD tidak boleh dilakukan. Okay, next. Kita nak tengok DC pula. Okay. DC. DC. D adalah matrik 2 darab 2. Ini ya, 2. 2 darab 2, 2 baris dan 2 lajur. C pula adalah matrik 2 baris 1 lajur, 2 darab 1. So kita nampak 2 dan 2 ini sama. Okey. Maksudnya pendaraban DC boleh dilakukan. Okey. Apa hasilnya? Ambil yang hujung ini. Okey, M dan P, ini N dan N sama. M dan P adalah 2 darab 1. Jadi hasil darabnya adalah peringkat matriks 2 darab 1. Okey. Boleh ke? Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey kan? Okey. Saya takut saya laju. Okey. Maklumlah, excited nak order 12 minit yang saya terlambat tu kan? Okey, boleh ha? Okey. Kalau boleh, alhamdulillah. Okey. So, kita pergi next. Kalau tak boleh pun tak apa. Boleh PM tepi, tak ada masalah. Okey. So, kita tengok contoh 16 pula. Okey. Ini adalah matrik A. Ini adalah matrik B. Dia nak suruh hitung AB. Okey. Bila dia tulis AB, automatik kamu faham adalah operasi pendaraban. Jangan kamu confuse. Eh, apa dia nak suruh buat ni? Tiba-tiba soalan keluar hitung AB. Apa ni AB? Tambah ke tolak ke? Ah, janganlah tiba-tiba buat blur macam tu masa exam kan? AB maksudnya darab. Okey. Okey. So teruslah kita ambil baris 1 lajur 1, 2 darab 6. Baris 2 lajur 1. Baris 2 lajur 1. 1 darab negatif 2. Okey. Baris 1 lajur 2, 3 darab negatif 7. Baris 2 lajur 2, 5 darab 1. Okey. Okey kan? Clear? Nampak? Okey, kemudian darab. Cuba darab. Berapa dapat hasilnya? Okey. Dapat berapa hasilnya? Anyone? Yes, Norman dapat 6, negatif 11, negatif 4, negatif 2. Kenapa tak sama dengan saya punya jawapan? 12, negatif 21, negatif 2, 5. Okey. Okay. Teruskan menulis jawapan. Oh, saya tahu ni. Kenapa Cik Norman dapat jawapan lain ni, Cik Norman? Norman buat apa? Tambah ke?
Cik Norman salah tengok. Ke saya yang salah? Okay. Itu jawapan buku teks ke Cik Norman? Ke saya yang salah? Saya risau sebab wujud. Nyampah betul. Saya risau sebab jawapan dia macam weird-weird kan? Saya cakap, eh, saya salah ke? Saya dah cuak dah. Okay, sebenarnya saya tak bawa balik buku teks. Semalam saya tinggal buku teks saya. Okay. Tapi saya tengok kawan-kawan yang lain jawapannya sama lah sedondon. Tak ada nombor pelik-pelik ni. Okay, okay. Kazrul pun dapat. Lagi-lagi teruskan menaik. Bagus. Okay. Ini sebagai bukti bila anda taip jawapan tu kan. Jadi bukti kepada anda. Okay, Husna. Hai Husna. Husna typo rasanya tu. Mike, kedudukan. Mike, Mikael. Itulah saya buat kesilapan tadi. Tengok Mike pun dah salah. Kedudukan dia Mike-nya. Be careful. Okay. Itu cara ini ke? Cara apa Tan? Apa maksud Tan Musa? Saya salah ke? Ah, Suraya, kenapa saya salah ya Suraya? Mak saya dah tak buat dia buku teks ni. Cikgu bukan kena darab ikut naja dan baris ke? Maksud Suraya? Saya salah ke? Okey, dengan anda ada buku teks betul? Okey, betul tak cara saya ni sama tak dengan buku teks anda? Tak sama cikgu. Ah, tak sama? Ah. Jawapan pun berbeza? Beza mana? Beza banyak. Okey, apa saya buat ni? Sebenarnya, macam mana buku teks? 2 darab 6. Dan 3 darab itu negatif 2. 3 darab negatif. 2 darab 6, 3 darab negatif 2. Okey, kemudian tambah ke? Okey. Oh, okey. Okey, so maksudnya untuk baris 1 lajur 1 adalah 2 darab 6 tambah 3 darab negatif 2. Okey. So untuk lajur yang seterusnya 2 darab negatif 7 tambah 3 darab 1. Okay, betul. Next. 1 darab negatif 2. Ada maksud. Sorry. Negatif. Satu darab negatif 2 tambah 5 darab. Okay. 1 darab. Alah, salah lagi. 6. Okay, macam ni betul kan? Betul? Okey. Bagus. Tak tidur maksudnya, ya? Ha. Takut tengah-tengah hari ni tidur. Baguslah tu. Bila ada yang menegur maksudnya mereka wujud di sini. Okey. 5 darab negatif 7. Tambah. Apa pula 5? Ha, betul lah.
Satu. Saya dah confused dah. Aha, satu. Okey, satu. Darab negatif tujuh. Okey, bagus anak-anak ya. Ha, anda sedar diri dan anda wujud di sini. Okey. Bukan tidur lah maksudnya. Bukan tengah angkat pinggan, makan nasi lemak, makan nasi tomato. Ha, okey, bagus. Ini yang sebenar. Dan final answer adalah 12 tolak 6. 6 tolak 10. Negatif 14 tambah 3. Dan negatif 7 tambah 5. Okey, patutlah Norman buat benda pelik-pelik. Okey. Sekejaplah Norman menyentakkan keseronokan saya perasan betul. Okey. Okey, so kita dapat final answer. 6. Tak apa Norman. Ha, bila ada orang yang jawapan lain daripada orang lain tu, saya pun tersedarlah. Eh, cerita tak kena je saya ni. Ha, gitu. Okey, negatif 2. Biasalah people make mistake. Tak ada masalah. Saya okey je. Okey. Thank you pada yang remind. Okey. Yang sedar saya salah tu terima kasih. Okey. Ini salah ya. Okey. So ini adalah yang betul. Ambil baris. Baris. Darab dengan lajur. Okey. Okey. So sekali lagi ya. Ambil baris satu, darab dengan lajur satu. So, dua darab enam tambah tiga darab negatif dua. Nampak tak kawan? Baris darab dengan lajur. Baris satu, lajur satu. Okey, untuk A satu-satu. Kemudian baris satu, lajur dua. Okey. So, dua darab negatif tujuh, tiga darab satu. Okey, berhati-hati ya dengan setiap elemen, takut salah. Okey, kamu buat macam ni lah anak panah dia, baris dan lajur. Kalau apa live boleh tunjuk gunakan tangan jari kamu ya, baris dan juga lajur. Cara nak mendarab ya. Okey, ini pun sama, baris kedua darab dengan lajur kedua. Alhamdulillah. Okey, mujur ada yang menegur. Okay, nanti kat belakang nanti mesti ada salah lagi ni. Okay, terima kasih Suraya dengan Time Minda sebab tegur saya. Okay, sudah? Sempat salin? Tak sempat screenshot? Kita proceed seterusnya, boleh? Boleh ya? Contoh 17. Okay, contoh 17. Matrik E, matrik F dan matrik G. So kita nak hitung matrik G, E. G dan E. Okey, tengok dulu. Matrik E adalah matrik baris dan dua baris dan tiga lajur. So dia matrik peringkat dua darab tiga. Matrik F adalah dua darab satu. Matrik G adalah satu darab dua. Okey. Jadi kita tengok G, E. G dan E. Boleh tak kita buat operasi pendaraban? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Kalau boleh, apa hasil matrik yang terhasil itu? Apakah matrik yang terhasil? Apa darab apa? Kalau boleh. Okey. G dan E. G dan E. Kalau boleh, apa hasilnya? Ha, kena tahu hasil dulu. Kemudian barulah boleh start mengira. Ha, tak ada orang nak respon kat saya. Hasil matrik. Kan tadi kita tunjuk 2 darab 1 dengan 1 darab 2. Hasilnya adalah 2 darab 2. Ha, betul Saiful. Oh, peringkat. Okey. Hasil darab tu peringkat apa? Okey, maaf salah soalan saya ya.
Hasil darab peringkat 1 darab 3. Okey, thank you. Oh, tak faham soalan. Okey, maaf, maaf, maaf. Okey. So, tadi again, 1 darab 2. MN. Kamu ingat konsep MN dekat slide tadi ya? M darab N. Okey. Ini pula N darab P. N dan N sama. So, ending dia, hasil dia adalah 1 darab 3. Okey. So, dalam otak kamu dah terbayang ke 1 darab 3 tu macam mana? Okey. So, meh kita buat operasi. Oh, yang saya keluarkan juga. Sorry. Okey. So, kita fokus yang ni dulu. Ha? So, saya tulis balik. G, E. So, saya substitute G, 4, 3. E, 5, negatif 4, negatif 1, 8, 0 dan 7. Okey, macam mana kita nak buat operasi supaya ending jadi 1 darab 3. Maksudnya ada satu baris sahaja dengan 3 lajur. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Harap kali ni tak salah. Okey. 4 darab 5 tambah 3 darab negatif 4. Yeay, betul tak salah. Cemaslah saya. Okey, next. 4 darab negatif 1, 3 darab 8 untuk baris pertama lajur kedua. 4 darab 0, 3 darab 7 untuk baris pertama lajur ketiga. Beri ke kawan-kawan, tengok satu minit dulu. It's complicated buat diorang. Okay. Okay, baris dan lajur. Darab satu baris, lajur satu. Darab satu baris, lajur kedua. Darab satu baris, lajur ketiga. Boleh ke? Okay, cuba darab. Apakah hasilnya? Lapan, dua puluh, dua puluh satu. Okey, lagi orang lain silakan. Okey, bagus Pak E mencuba. Alhamdulillah. Okey. Okey, bagus. Teruskan, teruskan, teruskan. Saya bagi peluang untuk menjawab. Sian. Okay, very good. Eh, saya tekan button tak keluar. Jawapan dia. Okay. So, jawapan dia. Saya tunjuk step by step. Okay. Ini selesaikan 4 kali 5, 20. 3 kali negatif 4, negatif 12. 4 kali 1, negatif 4. 8 kali 3, 24. 4 kali 0, 0. 7 kali 3, 21. Okay, so ending dapat jawapan sama dengan yang anak-anak saya tulis. Bagus sangat. 8, 20 dan 21. You are great. Okay. So kita dapat sama dengan hasil yang kita bayangkan masa mula-mula tadi adalah 1 darab 3. Maksudnya baris 1, lajur 3. Okay. So terbukti jawapan kita benarlah. Okay, sebab tu awal-awal kita kena tentukan dulu. Boleh ke dua matrik ini didarab? Kalau boleh, apa hasil darab dia? Okey, baru senang kita nak buat working dia. Okey, settle. So, mari kita cuba seterusnya. Hai, saya risau takut salah lagi. Okey. So, untuk FG pula. Okey, tadi F ini adalah 2, 1. Eh, salah. 1, dia lah 2, 1. G, 1, 2. Okey. Saya tulis sikit. Okey. 2 darab 1 dengan 1 darab 2. Okey. So, N dengan N sama. So, ending dia adalah 2 darab 2. Okey. Okey, anda sedang mencuba. Saya nak bagi anda peluang mencuba dulu ke? Saya tunjuk dulu satu boleh? Okey, cara nak darab dia adalah negatif 2, 7 darab dengan G,
empat, tiga. Sekali lagi ending dia kena dapat matrik dua kali dua. Okey. Okey. Boleh ke anda teruskan? Macam mana nak darab? Okey, cuba dulu. Tambah dapat 13. Mana ni? B. Nabil buat yang mana Nabil? B kan? F, G. Tak bolehlah 13 sebab dia kata ending dia, sebab tu kena tahu ending. Ending dia adalah 2 darab 2. Ah, ending dia 2. Haa, lajunya Norman. Ah, jangan salin dekat buku teks lah Norman. Kantoi. Saya nak kamu kira sendiri. Yang tangan tu gerak kira sendiri. Okey. Oh, Norman laju. Bagus Norman. Canggih ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, boleh? Sebab jawapan tak penting, working lagi penting. Kalau ada jawapan tak ada working, alamak. So maksudnya kawan-kawan, soalan begini, kalau dia keluar dekat soalan objektif, okay, kamu tengok pilihan jawapan, kalau ada dua-dua, matrik dua-dua, boleh dah teruskan dia jawapan dia. Okay? Kalau matrik itu keluar jawapan dia, matrik 1-3, 2-1, 2-2, 1-1, so kamu dah boleh pilih dah jawapan dia yang mana. Fahamkan maksud saya? Kalau dia soalan objektif. Okay. So pengiraan dia, okay, ambil baris 1 lajur 1, negatif 2 darab 4, kemudian 7 darab 4, baris 2 lajur, baris 1 lajur 2, negatif 2 darab 3, dan 7 darab 3. Okay, boleh? Dan ending dapat, yes, very good. Negatif 8, negatif 6, 28, 21. Harap-harap semua mengira, bukan menyalin jawapan daripada buku teks. Okay. Alhamdulillah. Okay, GF pula. Okay, GF. Nak, sebab nak faham konsep, tak payah buat soalan banyak-banyak. Tapi kalau konsep dah faham, anda pegang konsep itu, kelas PDP hari ini, lepas tu terus dah boleh buat soalan PBD. Tak ada masalah. Okey. Kejap ya. G dan F. G adalah matrik 1 kali 2. F pula matrik 2 kali 1. So ending kita akan dapat 1 kali 1 sebab N dia sama iaitu 2. So tulis macam mana nak menjawabnya. 4, 3 darab negatif 2, 7. Okay, so darab semua dan tambahlah. Okay. Yes, very good. Banyak pahala dia orang yang rajin menaik jawapan ni. Bagus betul. Okay. Maksudnya dia tak tidur, dia pasang laptop dan main game ke kan. Bagus. Banyak pahala dia orang. Okey. Alhamdulillah. Saya risau yang tak menjawab tu nanti mak dia datang-datang tengok dalam bilik dah tertidur. Okey. Mampus saya kena marah. Okey. So baris 1 lajur 1. 4 darab negatif 2. 3 darab 7. Okey. Hasil tambah dia adalah negatif 8 tambah 21. So dapatlah 13. Okey, itu step by step cara mengiranya. Okey, walaupun hakikatnya hanyalah contoh daripada buku teks sahaja, tapi kalau kamu membaca mungkin kamu tak faham sangat, tapi bila kita buat bersama-sama, kamu mengira step by step, terus kamu boleh faham. Sebab tu saya selalu cakap dengan pelajar, guru ni adalah manusia yang tolong pindahkan ilmu daripada buku teks ke otak kamu sahaja. Maksudnya kalau kamu baca buku teks dan kamu dah faham, tak payah dah cikgu pun kamu boleh faham dah. Kan? Okay. So saya proceed. Kita surat yang seterusnya. Okay. Diberi matrix K. Ni contoh 18 pun dah ada dalam buku teks juga kan? Ha. Tapi jangan tengok dulu lah kalau boleh kan? Ini matrix K. Matrix apa? 3 baris 2 lajur. So 3 kali 2. Manakala matrix L adalah 2 darab 2. Dia nak suruh kita hitung L kuasa 2. Tak ada masalah lah. Bila L kuasa 2 maksudnya
matrik 2 kali 2 darab matrik 2 kali 2. So hasil yang kita dapat adalah matrik 2 kali 2 juga. Okey, so apa operasi darab yang nak dilakukan? Okey, inilah L. L darab dengan L. Itu maksud L kuasa 2. Okey, kalaupun kamu nak buat operasi kuasa 2, ikutlah mana-mana kan. So ini adalah kaedah matrik yang betul lah, darab matrik. Okey, bukan guna kaedah kuasa. Sebab kita punya tajuk 2.2.2.2 mendarab 2 matrik. Kuasa tak ada dalam buku teks. Okey. Adakah dalam buku teks dia guna kuasa 2 terus? Saya tak tengok buku teks ni. Ada tak kawan-kawan? Itu dia ajar kaedah ini, darab 2. Siapa ada buku teks boleh respon? Anyone? Tak ada. So dia tunjuk macam ni juga ya. Sama macam saya tunjuk ya. Betul? Okay. Tak ada yang jawab. Okay. Dia terus. Terus maksudnya? Terus menerus. Okay. So saya tunjuk step by step lah yang sebenar. Cukup ini pun sama macam tadi. Sama macam tadi juga. Matrik 2 kali 2 saya salah. Baris dan lajur. Okey, sekejap. So, sepatutnya negatif 4 darab 4 tambah 2 darab 0. Betul? Alamak. Sekejap. So, saya salah juga yang ni ya? Salah lah kan jawapan ni kan? Okey, thank you timing Zam. Okay, so saya potong balik. Okay. So sepatutnya negatif 4 darab dengan negatif 4 tambah 2 darab dengan 0. Okay, sebelah sini negatif 4 negatif 4 darab dengan 2 tambah 2 darab dengan 1. Ini pula 0 darab negatif 4. Saya buat slow-slow ah, boleh faham ya. Harap-harap geng-geng meranti pun boleh faham ni. Okey, slow-slow. Satu-satu saya tunjukkan supaya semua boleh faham. Okey. Dan ini 0 darab 2 tambah 1 darab 1. So jawapan kita dapat adalah 16.0. Ya Allah, saya tanya. 0 negatif 4 kali 2 dapat negatif 8. Negatif 8 tambah 2 dapat negatif 4. Negatif 8 tambah 2 dapat negatif 4. Betul kawan-kawan? 0 tambah 1 dapat 1. Betul tak? Sama tak jawapan buku teks? Ke saya salah? Sama. So sini negatif 4 betul ya? Okay. So next ni saya akan salah lah juga ni. Okay, tak apa. Bukan. Apa yang bukan? Apa yang saya salah? Negatif 6. Oh, sorry. Negatif 6. Betul lah. Negatif 8 tambah 2 negatif 6. Maaf. Thank you. Yang lain betul lah. Okay, so ini jawapan dia. 16 darab negatif 6. 16 negatif 6 kosong 1. Betul jawapan dia? Ini. Betul ke? Betul. Okay.
So next, bagus. Tak tidur anak-anak saya. Masih wujud lagi. Ya, Cik Ayat. Kau nak type, ya? Okay, now. Soalan yang kedua. Kat sini saya akan salah lah sebab kat sini saya salah. Okay, so ini adalah negatif 6. Nanti jawapan saya pun akan salah nanti, ya, anak-anak, ya. Maafkan saya. Okay, sebab kat sini saya salah tadi. Okay, jadinya K, L kuasa 2 maksudnya kalau dekat L, A tadi ni, sebab ini dia berkaitan dekat A, kalau A tadi salah, now dekat B pun salah. Macam tu lah. Cikgu bebel kalau kamu salah, kan? Okay, cuba kamu kira yang ni. Berapa kamu boleh dapat? Okay, ini adalah matrik 3 kali 2. Ini adalah matrik 2 kali 2. So ending kita akan dapat 3 kali 2. Maksudnya 3 baris dan 2 lajur. Okay, so saya akan salah. So kita check satu-satu, ya. 3 darab 16. 3 darab 3? Kenapa 3? 2. Okay. Okay, bahayanya. Okay, next. 2 darab 2 darab 4. 4. Oh, ni lah yang saya salah ni. Negatif 6. Senangnya ni, ya, kawan-kawan. Saya salah. Maafkan saya. Tambah 2 darab 1. Okay. Next. Negatif 1 darab 16 tambah. Kenapa negatif 1 pak ni? 5 darab 0. Ayuh. Banyak saya salah ni, ya. 4 darab 16 tambah, salah lagi, negatif 2 darab 0. Baris dan lajur, ya, kawan-kawan. Okey, kamu ambil baris darab dengan lajur. Okey, maafkan saya, lodaknya. 5, mana datang 5 pula ni? 5 darab negatif 6. Betul tak saya buat ni, kawan-kawan? Ya Allah, saya dah pening tadi. Negatif 2 darab. Okay, ni negatif 6. Okay, kat mana saya salah lagi? Tolong, tolong. Okay, saya dah lost jauh dah ni. Hai, harap-harap saya tidak mengajar syiah kepada kamu. 3 darab 16 tambah 2 darab 0 baris dan lajur. 1 darab 16 tambah negatif 5 darab 0. Betul ke ni? Empat darab 16 negatif 2. Betul. Kenapa saya sesuai salah je ni? Okay, seterusnya answer memang salah lah. Okay, answer memang akan salah sebab berantakan. Okay, so jangan tengok answer, mari cuba answer sendiri. So semua tak betul. Okay. Okey, berapa answer yang anda dapat? Anyone nak tolong saya? Berapa answer baris pertama? Berapa dapat di sini? Anyone? Tak ada orang nak tolong saya? Berapa answer di sini? Semua tengah sibuk mengira ke tu? Tak ada orang nak respon? Tengah kira ke? Berapa jawapan yang anda dapat? Contoh 18 ni dah ada, kan? Jawapan dalam buku teks, kan? 48. Thank you, Jas. Okay, then. Bawah.
Negatif 16. Negatif 16. 11. Nanti untuk page ni saya betulkan dulu. Baru saya upload slide dekat GC ya kanak-kanak ya. Maafkan saya sebab careless. Okey, 64 dan negatif. Itu 25 dan negatif 2 pun salah. Mana? Ya. Negatif 1 darab dengan negatif 6. 2. Ni. Semualah, ini, semua ketiga-tiga. Oh, sini pun salah ya. Ini. Oh, itu okay. first bunyinya lah negatif 1 darab dengan negatif 6. Negatif 1. First ya, 3. Eh, 3 lah. Ada sudah blur cikgu. Panik. Aduh. Okey, ini 3, ini negatif 1, ini 4 ya. Okey. Sini 4, betul? Baris dan lajur. Betul. Baris dan lajur. Okey. Nanti saya betulkan sini semula ya. Lepas saya betulkan, baru saya upload nanti. Kamu tengok semula dekat GC nanti ya, kawan-kawan. Maafkan saya. Okay. So, again. Okay, 48, 14. Oh, Alice kira ke tu? Okay. So, saya, okay. Bagus, Alice. Okay, saya ulang lagi sekali ya, kawan-kawan. Maafkan saya. Careless ya. Okay, biasalah kadang-kadang yakin sangat. Saya salah saya tak buat buku teks, jadi saya tak check, okay. Okay, semalam kami menyediakan dewan exam. Okay, balik tu saya balik saja terus. Saya tak naik bilik dan ambil buku teks ke masalah saya. Okay, so maafkan saya di situ. Harap tak buat kamu pening di sini. Kalau tak, nanti next class saya rewind sikit lagi di sini ya. Okay. So again, key tadi di sini ya. So bila kita nak darab, kita kena darab baris dan lajur. Okay. Baris 1, lajur 1. Baris 2, lajur 1. Baris 3, lajur 1. Next di sini, baris 1, lajur 2. Baris 2, lajur 2. Baris 3, lajur 2. Okay. So sebab tu banyak yang saya salah di sini, saya minta maaf. Okay. Kemudian, hasil darab dan tambah, kamu buat satu step di sini dan baru final answer. Okay. So untuk yang ni tak payah screenshot lah ya. Memalukan betul. Okay. Banyak sangat saya salah ni. Okay. So nanti saya betulkan mana yang saya salah. Saya minta maaf. Okay. So kita tengok next. Contoh seterusnya adalah contoh ni apa? 18 ya. Okay. Untuk yang ketiga inilah. Contoh yang ketiga. Yang ni pun sure saya salah jugalah. Okay. Sebab saya ambil daripada sini tadi. Okay. So minta maaf juga. Saya carry forward ni nilai ni yang salah tadi ya. Sepatutnya sini adalah negatif 6. Okay. So tak payah tengok lah. Memang salah lah ni maksudnya. Okay. So seterusnya memang akan salah. Okay. Memang salah. Dan salah juga. Okay. So ini saya betulkan dekat slide saya nanti sebelum saya upload ya. So abaikan saya. So ataupun guna kaedah yang ini. Okay. Kaedah ini di mana saya darab 3 kali. Okay. Darab 3 kali. Sebab dia kata L kuasa 3. Okay. Ini kaedah tadi yang ambil daripada A. A tadi sudah salah. B pun salah. C pun salah. Okay, so ataupun kaedah yang kedua saya gunakan, mujurlah saya ada kaedah alternatif. Kita darab L itu 3 kali. Okay, bila kita darab L 3 kali, okay, tak tahulah betul ke tak, kesalah juga, wallahualam. Okay, mari kita tengok, next. Okay, negatif 4, darab negatif 4, darab negatif 4. Salah juga kot, kan?
Tak boleh, salah juga. So, nanti saya betulkan semula slide yang ni ya kawan-kawan. Maafkan saya, ini pun salah juga. Okey, ini pun salah juga. Okey. So, jawapan sebenar dekat buku teks kamu apa? Apakah jawapan yang sebenar dalam buku teks anda? Untuk contoh 18C. Apakah jawapan yang sebenar? Negatif 642601. 642601. Okey. Terima kasih. So, ini pun saya salah juga. Okey. So, untuk contoh 18, nanti saya betulkan jawapan dekat slide saya. Okey, maafkan saya. Okey, lolak sangat. Okey, so next, contoh 19. Okey, mari kita cuba yang ni. Okey, macam tadi jugalah. Okey, cari nilai. Dalam matriks yang diberi, dah ada X dan Y. Okey, ini adalah matriks. Takut kamu confuse lah yang ni. Nampak macam 7, 1, negatif Y tak? Takut nampak macam matrik 1, 3. Sebenarnya dia adalah matrik 1, 2 ya. Betul? Okey, harap-harap yang ni tak salah lagi. Contoh 19. Okey. Matrik 1 kali 2. Okey, matrik ni 1 kali 2. Oh, mana? Sekejap kan? Okey, cuba anda. Okey, cuba kira. Okey, so hasilnya adalah matrik 1, 2. Okey. Okey, cuba anda kira. Satu minit. Dapat jawapan tak? Okay, berapa dapat jawapan? X? Berapa nilai X yang anda dapat? Berapa dapat nilai X? Tak ada? Anyone? Yang mencuba? Okay. Oh, sedang mencuba lagi. Okay, teruskan. Soalan second last ya. Okay. Takut jawapan tak sama tu yang nak tanya tu. Okay, berapa jawapan anda dapat? Ada? Nilai X berapa dapat? Belum? Tak ada. Tak ada orang dapat nilai X?
Masih lagi mengira? X1, Y3. Okey, Saiful dapat X1, Y3. Bagus Saiful, laju dia mengira ya. Seorang lain masih lagi mengira. Okey, tak naik jawapan dengan begitu lajunya. Maksudnya masih lagi mengira. Okey, saya tunjuk sikit-sikit ya. Okey. Setiap tadi, satu baris dua lajur. Jadi 6X darab 2 tambah negatif 5 darab 1. 6X darab 3 tambah negatif 5 darab 4. So, ini answer kita dapat. So, kita dapat dua equation lah. Okey, hasilnya adalah 6 kali 2, 12X. Tambah tolak ni patutnya boleh terus tolak sajalah. Tolak 5. Ini pun sama. 6 kali 3, 18X. Tambah tolak, tapi tolak je 30. So, equation yang pertama kita dapat adalah 12X tolak 5 sama dengan 7. Again, saya buat kurungan lagi. Cikgu ni, dia betul. Patutnya kamu dah tulis 12X tolak 5 ya. Maaf. Okay, yang kedua, 18X tolak 20. Okay, so kita kena selesai X dulu. Sebab dalam equation yang kedua ada X. Okay, nak tak nak, X kena selesai dulu. So, 12X sama dengan 7, negatif 5 pindah ke sana. So, jadi positif 5. So, 12X sama dengan 2. So, X sama dengan 1. Okay. Sebelah sini pula, bila X dah dapat 1, automatik akan jadi 18 darab 1 dan jadi 18. So, 18 tambah 20, kita dapat negatif 2. Ini 1 tolak Y. So, dan negatif Y sama dengan negatif 3. So, Y sama dengan 3. Boleh ya? Untuk yang benar-benar mengira tu, Alhamdulillah. Okay, sebab buku teks dah ada tapi saya nak kamu kira sendiri. Okay, again saya kata tanda sama dengan tu biar sama di sampai bawah kan cara menulisnya. Okay, so again untuk soalan macam ni pun kita boleh check jawapan kamu sama ada betul ke salah. Kamu masukkan balik X ini dalam satu, satu ini masuk dalam nilai X. So 6 kali 1 dapat 6. 6 darab 2, 12, tolak 5, so betullah dapat 7. Okay, sama juga dengan sebelah sini. Gantikan Y dengan 3, 1 tolak 3 dapat negatif 2. Sebelah sini tadi adalah 6 kali 6 darab 3, 18, tolak 20, ah betullah Y adalah 3. Check again dengan memasukkan balik nilai X dan Y. Okey, supaya kita boleh pastikan jawapan kita tu betul ke salah. Okey, boleh. So next, soalan yang terakhir. Okay, ini adalah soalan penyelesaian masalah untuk soalan paper 2 bahagian C bahagian B. Okey, soalan yang lebih panjang untuk markah yang lebih banyak. Okey, pindahkan daripada table ke bentuk dari table ke bentuk matrik. Okay. So mula-mula matrik yang pertama untuk mewakili Encik Khairin dan Encik Mahmud dengan saham dia. Okay, ini adalah matrik 2 kali 2. Kawan-kawan, kalau kamu nak simplify pun boleh ya. Okay. Sebab takut matrik dia jadi besar kan. Okay, so now cara nak menulis harga saham seunit. Nak tulis matrik 1 kali 2 ke ataupun nak tulis matrik 2 kali 1. Okey, yang mana yang betul? Okey, so nak tahu yang mana yang betul, yang mana boleh kira lah. Okey, matrik yang mana boleh dapat hasil, yang tu lah yang dikira. Macam ni lah. Yang ni tak boleh lah sebab dia 1 kali 2. Okey, bila 1 kali 2, kita tak boleh buat operasi darab. Okey, faham tak kawan-kawan? Okey, so part ini, part yang table nak tulis ke bentuk matrik tak ada masalah. Okey, part ayat ini. Kan kamu pun mesti terfikir nak tulis 1 kali 2 ke 2 kali 1. Okey, so nak tahu supaya operasi boleh dilakukan penerapan, so kamu kena guna yang ni. Okey. So then dapatlah hasil dia matrik 2 kali 1. Kenapa dapat matrik 2 kali 1? Sebab dia nak mewakili Khairil dan Mahmud. Kalau dapat matrik 2 kali 2 tu salahlah. Okey. So saya tulis dulu Khairil dan Mahmud, kemudian sama dengan ini operasi darab yang nak kita buat. Okey.
Kamu nak mengira dulu ke? Okey. Step yang seterusnya, kamu pun mengiralah. 5,000 darab sengit 50 sen tambah 4,000. Ah, ya Iskandar, saya cover sebab tadi saya start lambat 12 minit. Cik Iskandar masuk lagi lambat. Betul Cik Iskandar? Okay, terima kasih. Okey. 7,500 dan ending dapat 10780 dan 7,920. Okey. So, belum menjawab soalan. Soalan minta jumlah pelaburan Encik Khairi dan Encik dengan Encik Mahmud. Jadi kena tulis dalam bentuk ayat. Oleh yang demikian, Encik Khairi 10780 dan Encik Mahmud 7920. Okey. Boleh ke? Sebabkan semua dah tak sabar-sabar nak left group. Jadi saya pun habis di sini sahajalah. Okey. Ada apa-apa persoalan di sini? Adakah jawapan saya sama dengan buku teks ke saya salah lagi? Sebab macam dah tak nak dengar saya cakap kan? Betul-betul. Okey. So, inilah contoh soalan yang memang keluar dalam bahagian 2 lah. Okey, sebab contoh terdahulu yang kita buat adalah nombor matrik, matrik dengan matrik untuk buat operasi darab. Okey, so soalan begitu kurang mencabarlah. So biasanya soalan yang keluar dalam paper tu, bahagian 2 tu dia lebih mencabar. Pindahkan daripada ayat kepada bentuk matrik. Okey, okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan berhenti di sini sahaja. Link kehadiran akan saya share dekat grup Telegram sebentar lagi sebab saya belum copy link dia lagi. So bagi saya 3 minit. Okey, maafkan saya atas kelambatan dan kelambatan hari ini sebab kelas dan juga kesalahan pada soalan nombor 18 tadi. Okey, so kita akan jumpa minggu depan insya-Allah, minggu depan lah, minggu depan insya-Allah. So walaupun anda belajar daripada rumah, kekalkanlah momentum yang sama. Ingat, SPM akan tetap juga berlangsung walaupun sekolah tidak dibuka. So, jangan berlengah, jangan menunggu. Okay. Habis saja kelas hari ini, terus start buat nota dan latihan. Okay. Untuk soalan PBD pun akan di-blast di GC sebentar lagi. Okay. So, thank you untuk kelas hari ini. Okay, assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Ego. Sim-sim. Okay, bye. Thank you, Cikgu. Welcome.